Deskiabar Erwin Ramdhani namanya telah menjadi percakapan sejak debutnya dengan Persib Bandung tadi malam. Dalam pertandingan yang diadakan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Persib Bandung ditangkap oleh Bayangkara FC Erwin Ramdhani tidak lewat dari awal, tetapi masuk untuk menggantikan salah satu pemain yang terluka. Hasil BRI Liga 1 pertandingan tadi malam, Minggu 24 Juli 2022, Bayangkara FC tangguh untuk Persib Bandung 2-2 draw. Pria yang lahir pada 3 November 1993 adalah pemain sepak bola musim ini memperkuat Persib Bandung. Dia adalah anggota TNI, ketika remaja Erwin Ramdhani bergabung dengan SSB Uni Bandung dan Persib U21. Erwin Ramdhani dari awal karera dimulai di PSGC Ciamis, yang bergabung pada 2014 bersaing di divisi pertama Liga Indonesia. Erwin Ramdhani membela PSGC dan mencapai babak semifinal yang akhirnya dikalahkan oleh Kalimantan. Kemudian, Erwin Ramdhani pindah ke klub 2 tahun kemudian ke PSTNI. Karirnya terus menembak saat bermain di PSMS Medan di musim 2018.